kita cerita sikit tentang sejarah penubuhan Floor 88. Siapa nak cerita? Akram. Saya sedar. Saya serahkan pada Zailah sebab dia yang ahli yang serah. Serah kepada Zailah. Ah, cakap tu biar terang. Dia macam ni pak. Sejarah dia macam ni. Permulaannya. Apa sejarah? Okay. Sebelum Zai mulakan tentang sejarah, jadi technical crew kita dah ada adik dia. Zinon, ini dia adik kamu sejarah. First videographer kita sama. Abang Zinon. Second videographer kita mana dia? Abang Fikri. MCP Switcher ialah Ain dan yang berdiri macam panglima tu Zuri. Okey, sejarah dia macam mana? Okey, the history. Okey, dia punya penubuhan macam ni. Kabel lain balik. Penubuhan dia, saya, Amir dan Falik adalah rakan sekampung di Kampung Batu Cave. Batu Cave Selayang. Macamlah jauh sangat Batu Cave Selangor je. Okey. Ya, jadi kita orang daripada kecil kita orang jamming-jamming macam biasalah. So nak dipendekkan cerita, waktu tu kita orang ada pergi lawatan ke KLCC waktu tu. Dalam darjah 6 lah waktu tu kita orang. Darjah 6? Darjah 6. So waktu tu kan ada macam cikgu sekolah bagi surat untuk pergi lawatan. Okay. So kita orang dapat tahu KLCC fakta dia ada mempunyai 88 tingkat. Dia punya fakta. Artis pertama yang tahu sejarah. Okay. Dan lepas habis daripada program tu macam biasa kita orang still lagi waktu tu minat muzik jamming macam biasa. So waktu tu ada pelbagai nama nak letak nama band. Salah satu contohnya Pintu Merah. Pintu Merah? Paku Pakis. Macam tu. Paku Pakis? Tapi benda masak tu masak lomak cili api tu? Waktu tu nama tak kena. Okay. Jadi nak macam nampak urban sikit. Kita letak Floor 88. So bila orang cakap Floor 88 apa? So asal KLCC, tingkat 88 lah. Tingkat 88. Tapi kalau orang cakap kenapa kau letak Floor 88? Kita nak menempa nama macam KLCC waktu tu bangunan tertinggi di dunia. Begitulah cerita dia. And then bila dah habis semua, kita orang dah habis SPM. Dah besar time tu. Dah besar. Kita masih still besar lagi ini. Together. Masih besar. So macam sekarang apa haluan korang? Siapa ni? Siapa interview siapa ni? Tak apa, biar. Dan Akram teruskan. Macam sekarang ni, apa perkembangan baru korang? Apa perkembangan baru? Lambat lagi. Saya nak tahu yang sekarang ni. Tak, selepas ni sabar. Lepas tu dah habis sekolah semua, saya masuk satu pertandingan. Dari situlah saya berjumpa dengan Akram. Saya sebut nama saya betul-betul. Akram. Bukan Akram. Saya berjumpa dengan drum. Dah tak boleh ingat. Tukang ketuk. Pemain kahun ni. And then lepas habis pertandingan tu, kita berpisah. Nak dijadikan jodoh band ni strong. Kuat. Tak boleh sebut kuat. Dia pun tidak strong. Tak silap. Aku tak boleh fikir dulu. Okay, nak kuat. Tak apa, coy. Okay. Pemain kahun ni dikerja dekat salah satu tempat F&B kan? Manager. F&B manager. Waktu tu belum lagi? Part time. Masih staff. Dan Amir pula waktu tu pun nak part time situ. Okay. So berjumpa. Dari situlah permulaan. Kita tak ada pemain ketuk. And then Amir cakap, kau kenal Acu kan? Daripada ni sekian-sekian dia cerita. Kita serap masukkan Acu dalam band ni. Banyak lagi ayat yang boleh ganti tadi Arzu tu sebut. Lepas tu kita belajar di Aswara. Aswara. And then tak lari. Dari situlah saya berjumpa dengan Eric. Ai sebagai vokalis waktu tu, Ai sebagai dia founder junior lagi. Waktu ni kita dah diploma dan memang senior hebat lah waktu tu. Orang bully saya pak. And then kita serah air dan alhamdulillah. Bukan kita ambil air yang nak masuk. Tak, iyalah. Air betul dia nak masuk band Floor 88. Waktu tu dia cakap antara kita ni idola dia. Tak, jalan cerita tu macam meleweng Jaya. Dia nak jadi antara macam senior yang berjaya kan. Ini betul-betul. Okay. Dan tapi jumpa saya dan merayu minta saya masuk. Sabar dulu. Okey. Yang kita sukai ni first
kita saja nak tengok dia punya mental kuat ke tak. Waktu audition tu, kita audition tau air. Waktu tu pukul 7. Pagi? Tak, kita orang cakap pukul 7. Betul-betul dia datang pukul 7 malam. Eh, korang nak apa? And then bila dah audition semua, dia punya attitude bagus, dia masuk dalam band. Waktu tu kita punya keyboardist perempuan. So perempuan ni masalahnya, kita susah nak commit pasal dia perempuan kan. Kadang-kadang kita jamming. Kita jatuh cinta. Kan? Tak mungkin jatuh cinta. Pagi-pagi kan. So susah perempuan ni. Jadi kita masukkan Eric. Sebab waktu tu Eric pernah cakap dengan saya. Saya tak boleh sebut nama dia lain. Memang Eric juga. Tak boleh nak elak. Malik. Waktu tu dia cakap dia suka dengan band kita orang pasal dia ni. And then saya meleweng eh. Waktu tu saya tengok lah. Sebab waktu tu dia pergi Tesco kan, beli keyboard. Dia belajar. Lepas tu saya teringat siapa lah keyboardist waktu tu. Dan kita orang cakap, tak apa lah, saya DM sendiri lah kan. Kau nak masuk band Floated. Lepas tu dia cakap on, kita set up balik semua. Alhamdulillah. Nak dijadikan rezeki. Cerita. Tak, cerita rezeki tak ada sama. Rusam. Ada lah banyak lah semua apa yang berdebut. Rusam Music pelahu kita orang untuk masuk dia punya recording. Syarikat rakaman. Ya, rakaman ke recording? Susah, ada ah juga. Company label company. Dan dia orang produce kita orang. Di situ lah mula. Begitulah. Begitu cerita sejarah penubuhan Floor 88. Tapi yang apa faham satu je, tak ada R.